Gracias. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Gajin. Salam Belly Lovers Indonesia guys. Oke, kali ini panen grebek kolamnya Mas Gicol. Halo Mas Gicol. Halo, siap. Oke, itu Mas Gicol yang punya kolam nih. Ini kolamnya ada berapa ya? 1, 2, 3 26 16. Oh guys, Mas Gicol ini di sini dia punya 16 kolam guys. Masih di area 1000 kolam konvensional di Taweng dengan ownernya Mas Gicol dan Pak Suyut ya. Oke, kali ini mau panen berapa ton Mas? 6 ton? Oke guys, menurut informasi hari ini mau panen 6 ton Mas ya? Iya. 6 ton. Kirim kemana Mas? Surabaya sama Semarang. Oke, Surabaya sama Semarang. Oke Mas, kalau untuk Surabaya sama Semarang itu Mas ya, biasanya size-nya yang diminta itu ukuran berapa Mas? Yang Surabaya kecil-kecil Mas. Kecil-kecil itu 10 sampai 7. Kalau Semarang 10 sampai 6. Oh, jadi gini Mas ya. Misalnya ada yang request size itu untuk kirim ke ini bisa Mas ya? Bisa diusahakan ya? Bisa. Oke guys, jadi gitu guys. Kami di sini melayani pengiriman ke seluruh daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Bali ya? Iya, Jawa Bali. Jawa Bali. Oh, guys. Lele berapapun siap. Per hari kami hampir di sini hampir panen ya, per hari. Jadi kalau untuk mau request ikan per kilonya seberapa? Oke, yang isi sekilo isi 6 juga ada. 10 ada. Pokoknya sampai 12 ya, yang sekilo isi 20 kami enggak jual karena rugi kalau isi 20. Oke, ini nanti panen 6 ton. Ini gambar ini untuk satu kolam ya guys ya. Dan ini ada berapa kolam masih nanti yang dinaikkan nih? Nanti 2 kolam. 2 kolam. Ini dan sebelahnya. Oh, sebelahnya ini. Oke guys, nih 2 kolam ini. Tapi yang ini udah dipanen ya? Belum. Nanti dipanen setelah ini. Oh, ini baru angkat. Ini habisin dulu, nanti pindah sini. Oh gitu, jadi ini nanti habisin dulu ya guys. Oke, jadi melayani untuk pengiriman ke seluruh daerah Jawa dan Bali. Size bisa request. Oke. Kalau mau ambil sendiri langsung ke sini. Nanti aku kasih nomor WA-nya si Mas Gicol. Atau pokoknya owner-ownernya sini nanti kalau ada yang mau pesan, aku kasih nomornya. Oke? Okay? Size berapapun, oke, okay, siap. Berapa ton pun siap. Per hari, oke, okay, siap. Tulungagung ya. Oke okay guys, hari ini panen 6 ton untuk kiriman ke pokoknya berbagai daerah ya hari ini. Ada Surabaya, ada Semarang, ada Bogor, ada macam-macam ya Om ya. Ada macam-macam guys. Oke, jadi kalau untuk yang mau order ikan, silahkan. Nanti aku cantumin nomornya di kolom deskripsi. Kami melayani dari Jawa Bali. Siap ya. Tenang aja. Kami berbagai size. Oke, kami layani berbagai size ya. Oke. Jadi jangan lupa klikkan subscribe dan di sini nanti
video panen setiap hari video panen. Kalau kalian mau lihat proses panen di daerah sini, oke guys, untuk peralatan panen di sini tuh yang digunakan ini guys, satu ada jaring lebar ya, jaring yang ukuran lembut biasanya ini, nah ini satu jempol nih, nah ini ukuran segini nih, berapa senti ya ini, 2 sentinan ya untuk ikan-ikan yang kecil, dan ini untuk ikan-ikan yang besar ya. Pokoknya ini ada jaring, ada blong, ada serok jaring, ada ini apa ini namanya, pokoknya inilah keranjang beserta ayakannya biasanya. Nah ini ayakannya, ini ayakannya ya, ini ayakannya, ada amko. Oke, kalian juga bisa langsung datang ke sini ya, atau DM di nomornya, nanti nomornya aku cantumin di kolom deskripsi kalau mau ngambil ke daerahku di sini. Insya Allah stok setiap hari los, nggak rewel, banyak panen setiap hari, berapapun minta size berapapun oke ada. Oke guys, karena di sini perkampungan lele. Oke, dan umumnya tuh lagi sarapan. Itu yang manen hari ini 6 ton kirim ke berbagai daerah. Oke guys. Oke guys, ini dia proses menaikkan ikan. Jadi ikan dinaikkan dan ditimbang. Itu guys, nimbah curi. Nah, ini guys, saya menaikkan ikannya. Yayak. Lele. Oke, ini udah datang lagi. Motornya siap ngangkut. Oke, siap kirim ke berbagai daerah yang ada di Jawa dan Bali. Kalau untuk luar kota masih belum bisa. Luar kota. Luar pulau karena terkendala transport ya, dan si lele ini harus hidup gitu loh. Harus hidup sampai di tempat tujuan. Nah, kalau untuk ke luar daerah, lele ini nggak akan bisa tahan untuk 3 hari. 3 hari nggak akan tahan, kecuali ada perlakuan khusus ya. Itu yang ngerti itu si para tengkulak-tengkulaknya. Nah, ini proses menaikkan ikan ke dalam motor dan ini diangkut ke sana. Jadi mau dimasukkan ke dalam truk. Bye-bye kan. Oke, proses panennya tuh seperti ini. Biasanya mas ya, ini tebaran berapa ribu mas satu kolam mas? Ini 15. 15 ribu satu kolam untuk ukuran berapa kali berapa meter ya mas ini mas? 5 sudut kali 12. Dengan ikan 15.000. Biasanya panennya berapa ton mas? Satu kolam mas? Satu setengah ton ya. Yes. Satu kolam ukuran 5x12 ini bisa keluar ikan 1,5 ton. Nah, proses panen 6 ton satu hari untuk hari ini. Dan besok juga masih ada lagi. Oke, untuk para teman-teman yang mau ikan lele, untuk pasar-pasar di daerah kalian, Tulungagung siap. Nih,
kalian ambil ke sini. Oke, tidak apa-apa. Berapa ton pun siap. Berapa kuintal pun siap. Size-nya juga kalian minta request yang berapapun siap. Oke, jadi ini ada projolannya. Ini yang projol ini berarti di atas sekilo, di atas 12 mas ya? Jadi ini nanti dibesarkan lagi guys. Yang projol-projol di bawah ini, ini dibesarin lagi. Jadi kalau waktu kita jual itu sekilo nggak isi 12 up, itu ya ya untung sih, gak capek tipis. Nah, untuk mendapatkan untung yang agak lebih ya, ikan ini terpaksa kita besarin sampai 1 kilo isi 6-12. Tuh, makanya diayak atau disortir seperti ini. Dan nanti yang kecil-kecilnya kita kembaliin lagi, kita besarin lagi supaya mendapatkan harga yang maksimal. Jadi gitu guys, intinya tuh. Amin. Nah, guys. Terima kasih. Oke. Pun pirang keranjang, Pak? 15 guys, 15 itu sekitaran satu, hari ini udah dapat 1 ton setengah. Kalau satu keranjangnya itu sekitaran 100 kilo ya. Berarti udah dapat 15 keranjang. Dan targetnya hari ini itu ada 60 keranjang. Kalau untuk 6 ton. Yang 10. Udah 16 keranjang. Kurangi warna kini ya. Sopo sing ra marem iki tuh iwak kaya ngene rek. Masalah. Panen los enggak ada. Udah dapat 20 berarti udah 2 ton guys, kurang 7. Proses panen 6 ton sehari, hari ini khusus 6 ton kirim ke Semarang, Surabaya dan daerah-daerah yang lainnya. Oke, kalau mau konsumsi ikan lele silahkan ambil di daerah sini dengan harga nanti aku kasih ke langsung ke nomor petannya, bisa ambil langsung ke sini. Oke,
Untuk panen video setiap hari, jangan lupa klik subscribe channel Om Gaijin, oke? Satu kolam bisa 1,5 ton guys. Jadi untuk setiap daerah itu biasanya konsumsinya berbeda-beda ya guys ya. Jadi oke lah, kalau mau konsumsi berapapun, size berapapun, silahkan datang ke sini. Harga langsung dari petani. Udah 22 guys, berarti 2 ton lebih guys. Jadi panen hari ini selesai, udah dapat 3 ton ya. Hari ini udah dapat 3 ton, dan nanti sore ada panen lagi. Karena itu ini ikan yang dari kolam ini, karena ini lebih dan sisa, ini jadikan satu di kolam ini. Nah, ini nanti yang akan dipanen di selanjutnya. Jadi gitu guys. Oke, jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel Om Gaijin. Salam Lilovers Indonesia.